Halo friends semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama Nunu Trip. Di video sebelumnya Nunu Trip sudah ngebahas trip report menuju Semarang dengan bus New Shantika Sweet Class. Nah seperti biasa, bagi yang belum nonton boleh nih cek dulu videonya, yang linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Di video kali ini, Nunu Trip akan ngebahas kenapa New Shantika Sweet Class yang Nunu Trip naiki kemarin itu dinamai dengan Maybach. Sambil Nunu Trip menjelaskan, kalian bisa menonton aksi New Shantika Maybach ini di Tol Transjawa yang didalangi oleh Pak Jabrik. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau friend-friend semuanya yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng di sebelahnya, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dan yang pasti subscribe-nya itu gratis, monggo silahkan diklik. Terima kasih. Oke, Maybach, gimana sih cara ngomongnya? Mungkin yang tahu bisa komentar di bawah ya. Seperti yang kita tahu, bus New Shantika itu kebanyakan memiliki julukan mobil-mobil mewah ya. Dan salah satunya adalah Maybach ini. Maybach adalah salah satu perusahaan mobil ternama yang terletak di Jerman. Dan produk-produk dari Maybach ini cenderung mobil mewah ya. Kalau HP itu ibaratnya HP flagship gitu. Tapi kalau mobil mewah itu apa ya istilahnya? Ya pokoknya mobil mewah deh. Tapi kenapa sih bus New Shantika itu menamai bisnya dengan mobil mewah? Apa hubungannya ya? Apa ada korelasinya? Nah, berdasarkan sedikit wawancara dengan Pak Jabrik selaku driver bus New Shantika Maybach ini, jadi kenapa sih New Shantika itu menamai bus-busnya itu dengan nama-nama mobil mewah, nama-nama perusahaan mobil mewah? Itu tidak lain adalah ide berlian dari anak kesayangan owner PO New Shantika. Nah, beliau ini emang hobi dan suka banget dengan mobil-mobil mewah. Makanya beberapa bus dinamai dan dijulukin dengan nama-nama mobil mewah tersebut. Seperti Maybach ini, dan ada juga nama-nama lain sih seperti Skyline, Rolls-Royce, Ducati, Bugatti, dan lain-lain. Memang benar gitu ya cara bacanya. Dan mungkin saja dengan nama-nama mobil mewah ini memberikan kesan bahwa New Shantika itu memberikan layanan yang semewah mungkin dan senyaman mungkin, ibaratkan mobil-mobil mewah tersebut. Jadi intinya adalah kenapa dinamain dengan nama-nama mobil mewah, karena itu adalah ide dari putra owner PO New Shantika. Siapa yuk namanya? Yang tahu silahkan komentar di bawah ya. Oke, demikian tadi sedikit informasi buat friend-friend semuanya. Semoga memberikan inspirasi. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf dan tolong dikoreksi di kolom komentar, oke? Dan ini adalah aksi dari Maybach saat melaju di Tol Transjawa. Monggo, selamat menyaksikan dan semoga terhibur.
Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video ini. Semoga memberikan manfaat dan menginspirasi buat kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan tolong dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa klik like-nya dan juga komentar video ini kalau kalian suka. Dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Dukung selalu menonton dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Bye-bye.